Ujian poligraf yang dijalankan terhadap bekas penyelidik PKR Muhammad Yusof Rauta sekadar membantu polis dalam proses siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata ujian poligraf tidak diterima dalam proses mahkamah sebagai bukti. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bukit Aman pada Isnin 23 Disember. Terdahulu beliau menyaksikan majlis serah terima tugas Jabatan Logistik dan Teknologi serta Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Sebelum ini pada 17 Disember lalu, Muhammad Yusof Rauta dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur dipercayai untuk menjalani ujian poligraf. Pada 9 Disember lalu, Muhammad Yusof ditemani peguamnya hadir memberi keterangan di Bukit Aman lebih 7 jam susulan akuan bersumpahnya sebelum itu. Berpuluh-puluh lah yang kita akan panggil. Ujian poligraf sebenarnya tidak diterima adalah sebagai ini dalam proses mahkamah ya, sebagai bukti kita tak diterima dalam. Ujian poligraf ini hanya digunakan oleh pasukan siasatan untuk membantu meyakinkan penyiasat orang ini bercakap benar atau tidak. Jadi kalau kita dapati bahawa dia bercakap benar mengikut ujian itu tadi, kita gandakan lagi usaha kita. Aspek mana yang lemah yang kita tak ada bukti ni tadi. Pasal kita percaya dia cakap betul. Tetapi bukti yang setakat yang ada ni tak ada. Tapi kita akan deliberate lagi dan kita akan cari angle mana. Bukti yang sebelah mana yang kita perlu berusaha lebih gigih untuk dapatkan.